Alhamdulillah Alamin Wassalatu wassalamu Ala Rasulillah Wa ala alihi wa sahabihi Mantabi awam bi'asan Ila yamiddin ba'd Saudaraku Kita mengambil pelajaran Dari ayat Allah SWT Satu ayat demi satu ayat Surat Al-Qamar Ayat ke-27 Kita akan mendengarkannya Kemudian membaca terjemahan Kemudian membaca tafsirnya A'udhu billahi minasyaitanir rajim Inna mursilun naqati fitnatan lahum Fartaqibahum wastabir Kita baca terjemahannya Dimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Yang artinya sesungguhnya kami akan mengirimkan unta betina sebagai cobaan bagi mereka. Maka tunggulah mereka dan bersabarlah wahai soleh. surat, aku, surat al kamar ayat 27 mengisahkan bagaimana Allah SWT menguji unta kepada kaum Nabi Soleh. Itu adalah istidrat tibudaya dari Allah SWT dengan unta itu Allah Subhanahu menguji kaum Nabi Saleh kemudian Allah mengadzab mereka karena melanggar perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala maka malah kita berhati-hati dari sebab-sebab tatkala kita mendapatkan kemudahan dalam berbuat sesuatu naudzubillahi tatkala kita melakukan sesuatu dalam hal yang salah maka kita berhati-hati Itulah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang yang mendapatkan rezeki dengan mudah, namun dia melakukan sebab-sebab kemaksiatan, dia menipu, dia berbohong, dia melakukan muamalah ribawi, maka hendak kita berhati-hati, hendaklah berhati-hati dari semua istidrad dari Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi itu adalah istidrad. Tipu daya dari Allah Subhanahu wa taala dimudahkan dalam memperoleh sesuatu dimudahkan dalam memperoleh sesuatu namun dalam keadaan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana kaum Nabi Thalib. Kita membaca tafsir dari ayat ini. Ya, kita membuka tafsir dari ayat ini, kita baca tafsir Al-Muyassar. Inna mursilun naqa fitnatan lahum fartaqib fartaqibuhum wastabir. Inna mukhrijun naqata allati sa'aluha min minas sakhra. Sesungguhnya kami memunculkan unta, mengeluarkan unta yang mereka minta dari bebatuan. Itu sebagai ujian bagi mereka. diri ya Tunggulah wa soleh. Ma yahillu adab. Adab yang akan menimba mereka. Tunggulah wa Adab yang akan menimba mereka. Wastabir Bersabarlah dalam doamu iyahum kepada mereka wa adahum laka dan bersabarlah atas gangguan-gangguan mereka kepadamu. Kita membaca tafsir yang lain. Membaca al-muqtas tafsir. Inna mukhrijun naqata minas sakhrati wa ba'athuha ikhtibaran lahum Fanta ya saleh. Sesungguhnya kami mengeluarkan unta dari bebatuan dan mengirimkan unta tersebut sebagai ujian bagi mereka. Maka tunggulah wahai soleh. Warakib ma yasnauna biha. Perhatikanlah apa yang mereka lakukan terhadap unta tersebut. Wa ma yusna bihim dan apa yang akan terjadi pada mereka. Wasbir ala adahum. Bersabarlah atas gangguan-gangguan mereka kepadamu. Kita membaca satu tafsir lagi. Tafsir tafsir Sa'di. Sa Fa arsalallahu naqah alati hiya min akbari an-ni'ami alaihim Allah Subhanahu wa mengirimkan unta yang mana unta itu adalah di antara kenikmatan yang terbesar yang ada pada mereka ayah min ayatil satu tanda dari tanda-tanda kekuasaan Allah wa ni'mah yah talibuna min dar min dilha ma yakfihim ajma'in di mana mereka mendapatkan kenikmatan dari unta tersebut mereka dapat memerah susunya. Di mana susunya yang mereka perah dapat mencukupi mereka semuanya. Namun mereka membunuh unta tersebut. Fitnah dan Kemudahan lahum. Kemudahan-kemudahan itu semuanya. Itu adalah ujian bagi mereka. minhu lahum wa Ujian bagi mereka. Fartakibuhum Tunggulah. Bersabarlah. Wa salih. Ayisbir ala da'watika iyahum. Bersabarlah doamu kepada mereka. Bersabarlah atas doa kepada mereka. Wardake mayhilu bihim. Tunggulah apa yang akan menimpa mereka. Awardake hal minuna. Awak purun atau tunggulah. Apakah mereka beriman atau mereka kufur menjadi orang-orang yang kafir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saudaraku, apa saja kenikmatan yang kita dapatkan dengan mudah, baik itu uang, baik itu hal hal ya misalnya handphone dengan handphone itu seseorang dengan mudah dapat melihat hal yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala maka hati-hatilah kemudahan-kemudahan yang mana dilakukan dalam bentuk kemaksiatan kepada Allah adalah istidroh tibudaya yang pernah diberikan Allah kepada kaum nabi saleh